Wede langsung muncul teman-teman harvest goodes. Dan itu kenapa Squidward melayang lagi kan? Aduh mata aku kenapa ini coy? What up bos? Oke sob guys, kembali lagi dengan saya Irfan Cener, episode 40. Dan kali kita bakal mainin Minecraft lagi teman-teman. Dan ini mata saya, kalian lihat kenapa mata saya jadi kayak Anto ini tuh. Oke teman-teman, jadi sekarang winter. Oke, kita sekarang ini ada di mod baru ya teman-teman. Nah, jadi yang pas itu, mod yang pas itu saya sudah pakai, cuman menurut saya bosen modnya gitu-gitu doang ya teman-teman. Nah, jadi saya ini download mod baru, yaitu mod, ya ini adalah mod Farming Valley teman-teman, Anto yang kasih tahu ya teman-teman. Nah, dan kita pakai mod ini, jadi barang-barang kita di mod sebelumnya hilang ya teman-teman, yang berhubungan dengan mod-mod sebelumnya. Nah, jadi di sini yang pas itu kita pakai gerbang-gerbang itu hilang, tapi nggak apa-apa, nanti kita bakal coba ganti hari ini dan kita bakal lihat modnya. Ini ada banyak banget coy, ada 10 nih. Jadi mod ini adalah mod pack dan ini jauh lebih seru saya yakin daripada yang biasanya coy. Oke, jadi kita bakal coba. Keren banget. Dao ya, dan Sujinom juga belum bisa masuk teman-teman karena masih diatur. Mungkin nanti saya bakal coba atur supaya untuk bisa ini ya teman-teman, apa namanya, supaya bisa ada mantikornya kayak dulu lagi. Mungkin nanti saya bakal coba coy. Dia kayak realistis teman-teman, kalian lihat tuh di pojok bawah itu ada, kita harus minum air, terus kita harus makan darah kita ada berapa, itu semuanya beda coy. Kalian lihat nih, di sini juga ada tambahan-tambahan. Dan ini kenapa mata mata saya woi, mata saya kenapa jadi kayak gini Anto, jadi gila kayak Anto ya teman-teman. Jadi jadi ini keren banget ya, bakal ntar ya. Oke, saya bakal baca dua guide on how to summon harvest goddess. Oke. Oke, jadi kita bakal nyumon ini, nyumon village kayaknya ya teman-teman. Nah, ini adalah bisa cara untuk summon village kayak gini. Saya dapat bukunya. Caranya gampang banget, kita butuh pot, bunga, 3 bunga, 1 pot, terus 2 air. Nanti bakal ada god village. Goddess, sehat loh pokoknya teman-teman. Oke, mungkin kita bakal coba buat itu dulu kali Anto ya, gimana Anto? Oke teman-teman, tapi ini pagi apa? Oh ya, dan ini tuh kayak harvest moon ya teman-teman. Jadi nanti ada ininya, apa namanya, ada season cuacanya teman-teman. Ntar bakal pagi, malam, siang gitu ya pokoknya. Bakal winter, bakal musim dingin. Pokoknya keren lah teman-teman mod ini. Oke, jadi kita bakal mungkin lu, saya bakal simpan seluruh barang saya dulu karena barang saya penuh banget ini coy. Ya, jadi ikan-ikan kita juga hilang ini di sini ya. Enggak apa-apa coy. Jadi cumi-cumi. Nanti saya bakal coba cari gimana caranya supaya bisa balikin mod saya yang dulu coy. Tapi untuk sekarang guys, saya bakal coba taruh dulu dah barang-barang saya ya. Jadi saya bakal coba pertama mungkin saya bakal coba kembaliin rumput-rumputnya dulu ya. Oke guys, Anto kamu bakal coba gini Anto, kamu bakal coba cari clay, terus kamu bakal buat itu Anto. Oke. Oke, jadi saya yang bakal coba buat ini ya teman-teman. Oke, saya bakal coba buat ini dulu. Nah, saya bakal buat sears ya. Jadi saya bakal coba ambil daun-daunnya untuk saya bakal taro coy. Anto yang bakal mencari ini, mencari. Oh, dan ini salju ya teman-teman, masih salju tuh, kalian lihat tuh spring ya. Ini dingin, kita bisa kedinginan juga coy. Jadi ini realistis ya. Ini kenapa ada domba di sini? Mati kamu domba ya, please lah ya. Oke teman-teman, jadi saya bakal coba keluar dulu. Oh, dan ini tempat kucing kita kemarin hilang ya. Nggak apa-apa, dan nanti saya bakal coba cari gimana caranya supaya. Oh, ini kenapa berubah jadi kasur semua ini woy. Oh, jadi kasur teman-teman. Oke, saya kenapa ini jadi kasur dah. Ini kayaknya bekas mod kemarin ya teman-teman. Yang ini jadi keganti gini. Oke teman-teman, mungkin kayak saya bakal coba ambil daun-daun dulu ya. Setelah saya ambil daun-daun, nanti saya bakal kasih ini, apa namanya, taruh garis-garisnya semua ya teman-teman, biar kembali seperti semula woy. Anto kamu kemana Anto? Ke laut Anto. Anto malah malah jalan-jalan ya. Ini kaktusnya juga beda ya teman-teman, lebih realistis dia. Oke, Anto lagi berjalan di sana. Dan mungkin ini ada Anto sebelah aku. Anto, Anto, ke air Anto, ayo Anto. Sini ada air nih. Ya teman-teman, dan ini pokoknya keren banget. Oke, mungkin kayak saya bakal coba ambil dulu ini. Setelah saya ambil, lalu saya bakal balik lagi ke sana coy. Aduh mata aku kenapa ini coy, madam. Oke guys, saya sudah ambil banyak banget. Dan di sini ada sarang burung juga coy, kalian lihat nih ya. Nah, jadi sarang burungnya ini kalau kita anu, terus kita klik kanan, nanti bisa dapat barang-barang coy. Ya, jadi kita bisa dapat barang-barang. Tadi saya dapat ini nih, blaze powder, terus dapat stick. Banyak banget saya dapat hadiah-hadiah ya. Oke, keren coy. Jadi kalau setiap kali kita nebang ini, nah, ini nanti bakal ada sarang burung yang bisa kita gunain ya. Di sarang burung yang ntar dapat apa? Dapat duit kek, dapat Anto kek, dapat mobil, dapat rumah, ada semua kayaknya coy di situ ya.
Makanya mantap banget dah. Oke guys, saya bakal coba balik dulu. Terus saya bakal taruhin semua ini dah ya, daun-daunnya. Oke guys, ini udah hampir jadi ya teman-teman. Saya kasih ini udah ada beberapa bagian yang udah mau jadi coy. Oke, ini saya kasih dulu ya teman-teman. Udah hampir jadi nih. Nanti ini mungkin kita bakal gunain jadi kandang kucing juga tetap. Oke, mungkin saya bakal selesaiin ini dulu. Ini kok mah lama, ini di situ spring tapi kok ini kenapa bersalju woy. Magic Sushi Binio kayaknya ya, bayangkan. Ajaib coy. Oke guys, ternyata kurang ya, nggak apa-apa, yang penting ini udah dikit lagi. Sisa ini lurus ke sini sama buat di sini. Lalu Anto, udah kamu buat apa Anto? Oh udah dibuat teman-teman. Ayo sini. Mungkin kita bakal coba summon di ini. Saya di mana lagi nih ya? Oh ya, dan Bapak Fox juga menghilang teman-teman jadinya, malah ganti jadi kambing ya. Nggak apa-apa. Jadi jelmaan ya. Anto, sini Anto. Oke, kita butuh bunga ini ya teman-teman. Nah ini ambil Anto, bunganya Anto. 3 biji nih. Kenapa itu kembang-kembang woy? Flower child, bayangkan. Dapat. Oh ya teman-teman, dan di langit juga ada bumi coy. Jadi kita tidak tahu tinggal di mana kita ini, ada planet lain ya di situ ya. Keren banget pokoknya mod ini coy. Ayo untuk kita summon Anto. Dan saya juga ini haus ya teman-teman. Saya nggak tahu gimana cara minum. Karena kita kalau misalkan asal ambil air, ntar dia malah keracunan coy. Di sini Anto. Di mana? Di sini apa? Ayo dah, di sini dah. Oke, kita bakal buat kayak gini, lalu kita kasih air. Nah, kayak gitu. Oh, bukan keracunan, malah haus katanya ya. Nah, baru taruh lagi Anto. Jangan dulu di tengahnya, jangan dulu di tengahnya, dia terakhir kan itu gambar bukunya. Taruh kiri kanannya Anto. Oke, guys, kita bakal coba nih. Dan nggak terjadi apa-apa, woi. What the heck? Lalu kita baca dulu. Oke, guys, kita harus klik kanan ini Anto. Waduh, langsung jadi ya. Waduh, dapat kembang api. Kenapa kamu ambil Anto? Wede, langsung muncul teman-teman harvest goodies. Halo Mang. Waduh, lagunya langsung beautiful. Anto gak usah manggap-manggap. Anto terpesona kayak teman-teman. Hello my dear, I'm not sure if I recognize you. Have we met? Is it your first time playing? Yes it is. Well then, nice to meet you. I'm the harvest goddess. I like to tell you a little story a long time ago. This line we live in the field with the business village. The people there were removed from their home by crazy storm and forced out their homes. Now I hear that they want to return back home where they belong. But they need your help. Oh, and just to let you know, I will prove... After a while, you can always respond me with a goddess flower. I will leave you one every time I leave. I think that all I have to tell you for now. See you later. Oh, jadi kita harus kayak menyelamatkan. Anthony. Atau ini kenapa saya geser ini? Kembali ke tempat. Nah, jadi ini kita kayak ini tuh kayak apa ya katanya tadi, lupa saya kan. Pokoknya kayak ada sebuah desa gitu, teman-teman. Yang telah menghilang entah kemana. Dan kita harus menyelamatkannya katanya ya. Intinya gitu ya. Oh, kita bisa nanya juga teman-teman. Apa namanya? Cuaca besok kayak apa? The sun will be shining all day tomorrow. It will be beautiful. Oh, jadi besok ini bakal nggak dingin ya. Nggak bakal salju teman-teman. Mungkin kita tidurnya udah malam apa enggak? Saya nggak tahu. Oh, ini naik nih. Tidur dulu Anto. Oke, semoga besok bakal ini ya teman-teman, bakal terang benderang seperti bijinya Anto. Saya haus dah, tidur. Aku nggak bisa tidur Anto. Udah pagi apa ini? Oh, udah daytime. Ini saya haus Anto. Wih, sumpah dah, saya harus minum gimana ini? Wede, udah cerah banget teman-teman, ada bumi di sana ya. Bodoh lah saya minum sembarang teman-teman. Keracunan bodoh amat. Oke, saya baru pertama kali pakai mod ini, jadi saya nggak tahu ya teman-teman gimana ini, apa namanya. Oke teman-teman. Oh, hello again, if you forgotten, we were looking to bring our first village to town. Oh, jadi kita bakal membawa
village ini. Saya cuma membutuhkan 2 dozen logs to help you get start. Dozen apa anda? Coba saya cari ya. Dozen. Pokoknya dia ngebutuhin barang teman-teman. Dozen logs. Tapi itu apa anda? Two dozen logs. Oke teman-teman, apa yang terjadi woi? Kenapa saya ngasih pisau saya? Waduh, hack gembel gaming. Anto, coba dia kasih stick Anto. Bisa nggak? Mau nggak dia? Pedang saya hilang. Oke teman-teman, press L with weapon or armor in hard to get started. L. Ini apaan ini? Oh, kita punya kekuatan-kekuatan gitu ya teman-teman. Keren banget ini emang modnya ya. Oke, Anto, pertama yang kita butuhkan adalah kita harus tahu dulu. Ih, sumpah ini beautiful banget teman-teman. Ada rainbow. Di sana juga ada ini apa namanya, ada bumi. Indah banget ya, dan ini kayunya juga beda-beda teman-teman. Dan itu kenapa Squidward melayang lagi kan, bayangkan please lah ya Squidward ya. Paling enggak pertama kita harus tahu dulu teman-teman gimana caranya supaya kita bisa nggak haus coy. Anto ya Anto, kita cari dulu Anto. Gimana caranya? Kasihannya kan ini meninggal. Meninggal dia. Anto, kita harus cari tahu dulu Anto gimana caranya supaya kita nggak haus Anto. Supaya kita minum nggak beracun gitu ya. Hilang dia Anto. 1 hour later. Oke guys, ini si makhluk ya. Ternyata kayak gini coy. Perfect. Nah, dia langsung mau kan, kita cuma perlu kasih kayu. Perfect. Just what we need. Thanks a bunch. I've got a perfect thing for you right here. This is structure blueprint. You use them to select area you want to building to be. Nah, build, you will see a ghost image of building when have it select. Once you found. Oke teman-teman, saya udah dapat ini ya, blueprint carpet. Ini kamu buat pakai apa? Oke guys, saya udah dapat blueprint ini. Jadi kalau kita klik nanti bakal ada rumah di sini coy. Jadi saya bisa taruh ini adalah menjadi desa pertama saya ya teman-teman. Walaupun di sini udah banyak saya punya desa ya teman-teman. Ini rumah-rumah, cuman gak apa-apa. Mungkin saya bakal taruh di sini kali ya. Oke, mungkin saya bakal taruh agak belakang sini. You do not have permission to build here. Ini rumah saya woi, kenapa lagi nggak boleh? Apa kena deh ini kali ya? Kalau saya minggirin dulu ya. Not here. Kok not here sih? Taruh coy, mungkin kita harus cari tempat yang kayak agak ini kali ya. You do not have permission to build here. Apaan tuh? Kenapa lagi nih? Oke guys, ini apa lagi nih woi? Bayangkan. Ada ini lucu teman-teman, matanya. Matanya kok gini Anto, aneh teman-teman. Oke, saya nggak ngerti kenapa ini nggak bisa saya pasang ya. Rumahnya paling ini kosong tempatnya, cuman saya nggak punya permission. Nah, aneh teman-teman. Apa yang salah? Oke, teman-teman, kenapa ini di dalam rumah ada monster dah? Please lah ya. Jangan mengganggu kehidupan saya ya. Please lah ya, malah mengganggu teman-teman, sumpah dah. Oke teman-teman, ini you live carpentry. Jam 9 sampai jam 17 buka ya. Oh, halo bang. I am tired of wandering around, I'm dying right now. Oh, when will I get break? Oh, dia lagi istirahat Anto, jangan lu Anto. Dia lagi istirahat, jangan diganggu Anto. Orang lagi istirahat kan. Oke teman-teman, di atas ini ada orang. Ini siapa lagi? Nice to meet you. I am Jet. I'm kinda looking for flower right now. Oh, dia minta bunga nih. Nice to meet you. I'm Jet. I'm kinda... Ini flower lah udah kukasih. Ini saya kasih flower api nih. Oke, ini kayak harvest moon ya teman-teman. Oh, dia punya ini nih barang-barang. Ya udahlah, biarin aja lah. Karena Anto kan nyangkut saya Anto. Anto nyangkut Anto. Oke teman-teman, jadi intinya itu kayak gini ya teman-teman. Yang ini ya, kayak dia mirip Harvest Moon. Jadi kita bakal buat desa kita. Dan menurut saya mod ini lebih cocok untuk survival mod. Kenapa? Karena saya memang tujuannya pengen buat desa di sini. Dan menurut saya mod ini cocok banget coy. Jadi kan saya bakal coba lanjutin survival yang ini sama doang. Cuman saya ganti mod doang. Nanti mungkin saya bakal coba untuk nambahin mod saya yang sebelumnya. Gimana supaya bisa kayak yang kemarin. Supaya ada manticore-nya, supaya ada belut-belutnya yang di sana itu. Apa lihat woy, ha? Ya nanti saya bakal cari cara ya temenan. Mata saya kocak temen-temen. Oke sob guys, mungkin segini aja dulu untuk episode kali ini. Mungkin nanti saya bakal lanjutin. Saya bakal cari tahu dulu gimana mod ini. Menurut saya mod ini lumayan bagus banget. Karena realistis, bisa kita bisa haus, bisa lapar. Dan ada cuaca-cuacanya
Ya mungkin segini aja lah untuk episode kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.